Oh, kita mau ini ke Batu Caves dari Bukit Bintang. Naik MRT. Bentar ya, kita harus pindah ke... Ini baru pertama kali pakai MRT sih. Mana Batu Caves ya? Kita pindah dari sini. Bingung aku. Coba tanya dulu ya guys ya. Kita mau pergi Batu Caves. Itu... Ya, Batu Caves. Oh, KL Central. Nanti dekat masuk sini Pasarin ambil LRT direct ke KL Central. Oh, jadi kita ke Pasar Seni dulu. Betul. Oh, token tak bisa, tak boleh langsung beli di sini. Ya, untuk ke Batu Cave. Oh, tak ada. KTM. Ah, KTM. Ya, ya. Oh, jadi kita tak beli Pasar Seni aja. Ah, paham, paham. Terima kasih. Jadi kita nggak bisa langsung beli token yang ke sana, guys. Jadi kita beli dulu ke Pasar Seni, dari Pasar Seni karena kita tukar kereta, tapi dia nggak belum integrasi gitu. Kalau LRT-nya kan integrasi, kalau ini nggak. Jadi kita harus beli terpisah. Orang-orang pada bingung, sabar sebentar, guys. Jadi dari sini kita beli dulu. Sabar, sabar. Oke, kita beli token, kita ke Pasar Seni. Ini Pasar Seni di sini nih. Pasar Seni Pasar Seni. Yang mana ini? Pasar Seni ada dua, guys. Yang mana ya? Kayaknya SBK kan. Aduh, aduh, aduh. Platform 2 だと思うね。入りますよ。あ、ちょっと入ってよ、入ってよ。そこ女性だからこっち入ろう。女性の。あ、なんだ。女性って車両が違うんじゃなくて。そうそうそうそう。あれだよ。一緒なんだけど入り口が違うから。面白いね。日本の場合はな、車両が違うじゃん。でも確実にそっから向こうは行っちゃダメだよ。そうそうそうそう。でも皆さん守ってるでしょ。行かないでしょ。Kita udah nyampe di pasar seni guys ini. Kita mau keluar, ya. Rasil keluar. Ini ganti kereta di Pasar Seni ke KL namanya, Kuala Lumpur Station. Tapi pindah keretanya nyaman ya, nggak kena hujan. Kayaknya di sini doang kita beli tiket langsung di ini, di loket. Kalau yang sebelumnya kan harus beli di ini ya, vending machine gitu. Ini kayaknya kita harus beli di sini deh. Nggak nemu soalnya vending machine-nya. Kayaknya sih nggak ada masalah sih. Kita nggak pergi Batu Caves. Kita langsung beli buat PP guys. Level 3. Ini tak boleh buang kan? Untuk balik lagi. Ya. Terima kasih. Ya, ini tiketnya langsung untuk PP, jadi harus balik. Tak boleh dibuang, guys. Beda lagi tiketnya tuh. Tiketnya tiket kertas gitu. Kalau dibuang enggak bisa balik ini. Ini kayak ini yang masuk itu naik bus. Oh, masuk ya. Stasiunnya enggak ada orang, guys. Ini benar enggak ya? Gak ada orang guys, cuma kita berdua ini. Jangan-jangan salah lagi nih. Oh iya, ada orang lagi datang. Udah aman berarti. Kita udah nyampe di stasiun Batu Caves. Ini yang paling deket sama lokasi Batu Caves. Ramai ya ternyata ya. Guys, udah nyampe di Batu Caves ini. Dari naik kereta langsung kelihatan kayak gini. Ayo kita masuk ke dalam yuk, kita lihat ada apa aja dan seperti apa. Salah satu destinasi bagi pelancong luar negeri guys. Oh saru, kiat-kiat yuk. Mana kita dari jauh-jauh cuma lihat batu besar kali. Mana besar, bawa pulang ya? Nane ga ngate? Odorete ta ka? So ni mienai kara odorete ru te. そんなに驚くんですか？Di jalanan nih banyak banget ini monyet-monyetnya guys. Tuh, kayak gini. Kalau di Jepang tuh yang apa? Di tempat sampah itu ini karasu, burung gagak yang ngacak-ngacak sama kucing. Kalau di Indonesia juga kan kucing ya. Kalau di sini malah ini monyet. Ini harus hati-hati nih aku sambil nge-vlognya, jangan ntar HP-nya dibawa sama monyet-monyet tuh buat nge-vlog sendiri lagi. Bahaya, bisa berubah itu channelnya jadi Boku no Monyet. Wah. Itu tangganya guys. Kenapa warna-warni ya? Gede banget ini di gunung ini. Batu Caves. Mecca Indo da ne. Atau hanbun kurai desu.
Untung aku di rumah. Apartemen di Tokyo tuh biasa naik tangga. Sehari tuh aku di Tokyo bisa jalan kaki sampai 12 kilo satu hari. Rata-rata 6 kilo per hari aku jalan kaki. Gendong Meru-chan terus sama Shacho juga jalan kaki. Apa mau sugoi ne? Zenzen stoppu seizu ni suzukete ikeru. Ikeru kedo. Atsui. Ah, omedetou gozaimasu. Dona. Nih guys, wah tinggi banget. Nah, tapi kalau dari atas nggak terlalu kelihatan sih tingginya. Dari bawah baru kelihatan. Nih kita udah nyampe di paling atas, paling ujung guys. Bentuknya begini, goa, ya, tempat ibadah sih ya, agama Hindu. Wah kacau nih guys, lihat guys, gile, edan. Ini baru luar biasa guys, Korea sugo. Ini baru keren, luar biasa itu. Hey, dozo. すごくない私? それも準備してたんですよ こんな義理の息子はなかなかいないんですよ この世界には この後のご飯払っておごってくれるかな? まあ、<笑> ちょっと考えるんだ ラーメンだけ ラーメンだけ? いや、いいよ、大丈夫だよ あら、何を撮ってるんですか?トカゲ。トカゲ?トカゲいるの?あ、本当だ。いるいるいる。面白いね。やばいんちゃう、やばいんちゃう、これ。面白い。泡に見えてる、違うんだ。そんなに珍しいですか?日本人にとっては。いや、珍しいよ。ちょっと待ってくださいよ。本当にそんなに珍しいですか?珍しいですよ、あんなの。本当に?見たことないの?見たことない。食べたことは? ないないそんなの。そこの小さいトカゲはいるよ。高さあるから登れないでしょ。いや、この後電車乗っていくかもしれない。あそこ駅があるから。 Masjid Jamek っていう。 Masjid Jamek. Itemi? Masjid Masjid Jamek. Masjid Jamek. Masjid Jamek. Susah ya guys ya. Masjid Jamek. Ini Masjid Jamek di tengah-tengah kota. Ada stasiunnya juga sih sebelah sana. Masjid Jamek. Masjid Jamek. Nah, iya. Masjid Jamek. Guys, kita nyampe di Merdeka Square. Merdeka Square ini salah satu tempat wisata juga ya. Buat lihat ini nih. Tuh, ini ada benderanya Malaysia. Mungkin buat upacara-upacara kali ya. Ini bangunan ini namanya ini Merdeka Tower. Ini bangunan paling tinggi di Malaysia dan sempat ngalahin beberapa gedung tinggi di Asia. Kenapa? Karena ini nih, yang atasnya itu tuh tower yang paling atasnya yang bikin dia tinggi. Iya guys, jadi beberapa negara tuh kayak kalau nggak salah Cina atau apa gitu sempat komplain. Masa sih iya sih katanya. Dia kan bangunannya nggak setinggi itu. Itu cuma karena tower yang paling tingginya itu yang bikin dia tinggi gitu. Sempat kayak gitu sih. Merdeka Tower. Namanya kalau nggak salah gedung apa tower Merdeka gitu. Merdeka. Itu tapi sampai sekarang paling tinggi di Malaysia. Kita lihat ada beberapa orang juga, maksudnya yang tidur di jalan gitu, minta-minta gitu ada ya, tapi nggak banyak, nggak seperti di Filipina. Filipina tuh banyaknya bukan main. Ini ada temen beberapa doang sih, nggak kaget karena pernah lihat juga kan. Jangankan di sini, di Osaka juga ada, terus di Tokyo juga ada beberapa sih, hal yang biasa. Lampu merah buat ini. Pejalan kaki nyebrang gitu cepet banget, kayaknya cuma 15 detik atau berapa gitu langsung berubah. Jadi benar-benar jalan raya itu diutamakan untuk mobil, kalau enggak motor atau bus, pokoknya gitu. Bukan untuk pejalan kaki. Kalau di Jepang dua-duanya sama, pejalan kaki juga diutamain, jadi waktunya juga ya di lebih panjang lah gitu. Tergantung kalau misalnya jalannya lebih lebar, lebih gede gitu, biasanya waktunya lebih panjang. Karena kalau disabilitas gimana? Kan nggak bisa cepet ya.
nyebrangnya. Kalau terlalu cepat tadi 15 detik baru jalan sampai di tengah udah merah. Ore are garu yo. Baba, are are are. Ochang isyo ni asobimashou. Ochang asobimashou. Ochang isyo ni asobimashou. Parah banget ini ya. Enggak ingat umur. Umur om. Ya we. Yes, hari mas ka? Ayo. Ini char siu chicken? Which one is yeah normally people choose? The char siu chicken. Oh. Mana orang kita tak boleh cakap Malay? Boleh kah? Boleh. RM20. Yeah. Mana kita bayar sini ya? 20 ya? Okay. Ini chicken ayam. Kita cobain dulu. Terima kasih mas. Cobain dulu. Supnya segar. Manis, empuk. Udah kenyang guys. Ini mau cari oleh-oleh sebenarnya. Orang-orang sini pada ini pakai bahasa Chinese, bahasa Mandarin, dan bahasa Hokkien, bahasa Hong Kong ya. Di belakang jalan sini tuh jalanan India gitu. Jadi orang-orang India tuh pada jualan, buka toko-toko gitu. Bener-bener kebagi-bagi sih. Ini Central Market ini udah tua, ada tulisan di situ 1888 tahun. Oh, hari masuk kah? Central Market toh. Jangan-jangan kita bisa sekalian nyari oleh-oleh di sini. Tapi ini tara? Dame desho. Kawanai to. Daka hotel de tabeta jan. Dame da kedo. Okay, let me try. Yeah, it's strawberry. They mention it over there. Udah beli guys. Yay. Berikutnya kita nyampe di Twin Tower. Oh, ini di depannya ada air mancur gini guys. Ini kita keluar dari tengah-tengah Petronas Twin Tower. Jadi di dalamnya itu ada shopping mall seperti Taman Anggrek gitu ya, Taman Anggrek atau Taman Central Park. Yes guys, ini dia ikonnya Kuala Lumpur, Petronas Twin Tower. Kalau udah sampai di sini, udahlah kita tinggal balik lagi ke Jepang. Pokoknya udah main-main ke Kuala Lumpur tuh berarti udah cukup. Tinggal makan-makannya kan nanti. Udah, tinggal naik pesawat pulang ke Jepang. Sampai di vlog berikutnya, bye-bye. Ini guys, Al-Amar. Tempat makan favoritnya Syaco di Bukit Bintang. 2 person. Wow. Kata Syaco mesti makan ini. Kalau nggak makan ini nggak boleh pulang. Terus minumnya ini lemon minty. Terus ini bir non alkohol rasa apel. Ini rasa strawberry. Terus ini daging kambing. Yummy.